Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Rudi. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang cara membuka rumah catrig dari G2020 atau mengganti catrig G2020 ya teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan agar tidak salah dalam membuka rumah catrig printer G2020. Oke teman-teman, dalam keadaan printer mati, teman-teman untuk menarik rumah catrignya ke tengah, teman-teman perlu menekan kuncian rumah catrig ya teman-teman, yang berada di sebelah sini, didorong ke belakang agar bisa rumah catrignya ditarik ke tengah ya teman-teman. Tentu printer dalam keadaan mati. Nah, dan juga perlu teman-teman perhatikan sebelum membuka rumah catrig ini, teman-teman harus mengunci selang tinta terlebih dahulu. Posisinya ada di sebelah depan catrig ini ya teman-teman. Nah, di sini caranya untuk menaikkan ke atas. Nah, terkunci dan baru bisa kita membuka rumah catrignya. Kalau teman-teman tidak menarik tuasnya, tintanya akan turun ke bawah ya teman-teman. Jadi mengakibatkan tinta di dalam catrig jadi kosong. Oke teman-teman, kalau untuk menguncinya, nah, ini dipastikan pernya ini turun dulu ya teman-teman. Nah, terkunci. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam dan kunci ini, kuncian ini kita turunkan. Nah, begitu ya teman-teman. Demikian info singkat kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.